أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itulah dari diawal yang matur kharaja min zunubi kayo mibalagan umuh oltali sukulang lima dosa salah maranda sebelum sukul lima dalam yang ina. Itulah hidup pintri dengan yang supaya dengan yang puas yang berpintri dan pintri ini tembus dosa. Nah, karenanya masih di sini Anas, yang namanya Idul Fitri pertama yang muru ala mu'min yuk layuk tabu alizim zambur jelo tau sakda pus dosa salah tidak tercatat kita berdosa dan ta'ala. Itulah hari Eid, hari Idul Fitri kita lagu jelo di daya pas secara khusus Idul Fitri tanggal sekian sawah aduk bilang jelo mendaniki insyaallah alhamdulillah kita beridul fitri kalau tak ada pus dosa dan sesembah mendengar kita selesai asar, sholat maghrib memang ampunan nenek di bawah dunia di pedas luar pada luar 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 sembahyang ganjar di sembahyang pada luar sepang batu puasa ganjar batu di puasa sepuasa lama sisi lapang saat di puasa lama sisi besuk ya kalau lepas mengusuhan lahir. Yo, kelama seruan, bapak. Oh iya, ke bulan benaran itu dia dengan bulan benaran ya. Ibu ini intens sama kena dia, bulan mas kesi besut dia. Bulan puasa sebut. Ibu punya bulan puasa, aneh, para puasa. Untung saya di guru kau kena, kau puasa. Nyawa, enggih, dia pedah. Nah, si kedua ada bulu. Pada kajian lemah jalur lebaran ini, jalur tanggal satu sawah. Kan di narak beda batu puasa sebulan ramadan kaji batu sah di nang puasa sejuluh jeng narak beda dua sepang baca tuh nah ini masjidnya paling julur kadang-kadang banyak nang pulang dia balik julur pada di puasa pada dua nah yang sah kedua itu sepang jawab yaumul lazi yahju minat dunia bil iman wa syahadah wal ismati min kaidu syarat. Idul Fitri akan nampak hasil leman demin syukur leman dunia menghadap ke Allah Ta'ala. Maka tanduk segambaran dengan beriman dengan Idul Fitri adalah kuat iman kan sekarang. Dengan iman itulah menyebabkan tergugur dosa salah paling berat saran syirik saran kafir penyebab manusia turun neraka selain lain terus bilang min Idul Fitri dari kekafiran dengan keimanannya buat sekarang ini istimewanya Idul Fitri dengan keimanan. Nah kedua syahadat karena syahadat malaikat ya saksian dan tempunan dosa maksiatnya dengan ketakwaannya sembahyang lima waktu ya jadi penghapus dosa puasa saya gawe jadi penghapus dosa disaksikan oleh malaikat bahwa ini kan maut diampuni oleh Allah Ta'ala. Kedua namanya syahadat bahasa ulama yaitu ayyura maudiyahu minal jannati ya tahu yang keprintur surga dikasih sekarang itulah nikmatnya namanya Idul Fitri. Nah, karenanya masa bahtu hurujal mu'min mirrahid dunia illa misla hurujis sobi min batni nik narak beda atau narak lain sebagai perumpamaan idean bahasa Nabi panjang kalau salah sedalam keadaan iman dan sekarang kemauannya sungguh iman dunia dengan keimanan ketakwaannya dengan sadarnya ibarat kanak beak beak sungguh leman dalam jernina di awal tadi sifat kanak beak pertama dengar dosa cokolok tala dia memperdosa ojo berusai dua enak kan dia mendongak kalah cokolok dalam mones dosa dia berdosa ojo pada panjang lontalen kalau mengkanak bokul di mati dia mana anak dengan kafir apalagi bijak jari dengan Islam
maka positif dalam surga. Lekan manusia yang berada dalam dapur susah salah. Ya itu agak ngaku deh. Lalu semet-semet kan dia bawa ya. Ini kira-kira tanda. Mudah yang berada surga, mudah surga berada. Iya seperti yang berdua. Si orang kala andai sama surga. Inilah iman dan takwa. Inilah yang menyebabkan kita insya Allah sama aja surga. Berbagi dari iman teman. Mengintai pengintaan iman tinggi hasil makin lebih lemah pengintaan sangat baru sampai ketahuan lagi iman ya menjual ke agama di sini kaping pernah jual ke agama di dunia sementara mengi ibarat BB sampai ketahuan lagi emas kebasilan BB logo suri pilih bapak BB ni arah senggem daun tujuh kencet 2 kilo emas kira-kira bebek benetil ketujuh cempeng bebek bebek ketujuh dek ketahuan haji emas coba yang ketahuan bapak bebek dia haji emas pasti baik emas 2 kilo terus dia kejuanan ke bebek emas lantong seket kesimpulan ke bawah besuk di belian bapak hampir ketujuh isi aja emas sedua itu karena si bodoh bebek mau sesenggam kakan segalanya mungkin si bodoh lah itulah ibarat manusia yang ketahuan aja iman parangkin menurut aja dari iman percaya ke Allah Ta'ala surga berturut tabrakah segagakan seolah arah surga mudah perintuk ikan sekarang maka diperintuk dengan hidup fitri kita dengan ampunan Allah Ta'ala ikan sekarang dengan iman ikan innal mu'min izah kadar wajah berubah siru sana saya sekarang dalam keadaan imannya ampunan Allah Ta'ala dia dapat dengan imanannya dosa kamu dia terhapus dengan takwanya maka disaksikan malaikat terhapus dosa maksiatnya. Maka disitulah dia diberikan surga serta. Jadi dua pengintaan yang lebih sekarang manusia. Saya bakal dengan surga diberikan surga. Saya bakal dengan neraka itu neraka. Saya diberikan surga. Saya pegawai di dunia gawe jurusan neraka yang untuk neraka ini kan sekarang. Saya nikah. Innal fakirin wal munafikin izah kada raja pun nasir mendengar kafir dengan munafik jika sekarang. Nah, ya itu neraka berdeg. Ini tu kegantung, peritu penggantungan, ada peritu terpanggang, malah dia pindah ke sedang panas. Wah, ya dosanya selalu. Itulah kang sementara. Parinan amal solian ina mukinun. Itulah kang kaji sementara ya Allah. Yakin satu percaya. Nah, sangka saya mungkin sekarang ya dalam ilmu yakin tentang mengangkat yakin apa? Perasaan kita itu oleh tapi saya tuh di dunia kan yang pengintan itu ya tak ada itu hiji pujian tidak boleh bagi yang pengintan surga neraka nah dengan di saya terus kaya nak beriman selalu enggak salah kunduhum imanan selaku no selam dan beriman itulah pujian yukminu nabil baik dengan sebuah jutaan mesti sarangnya percaya itu dalam doa percaya kali itu kiamat termasuk qaid zat Allah Ta'ala tapi bukan itu bukan alam tetapi makhluk zat Allah Ta'ala juga termasuk qaid di pun kita si manusia la tuzil kalau besar wa huwa yudrikuna besar pada Allah Ta'ala aku ni zat sakit dalam kita si panjang aku dah sakit dalam panjang Allah Ta'ala nah ya buat tijak sebab 20 jalan kenal Allah Ta'ala kita kembali dulu pembahasan tentang Idul Fitri jika sekarang peritu surga bahkan dalam Al-Quran innal lazina qulu rabbunallah saya di dunia yang muni panjang kena manik Allah rabbunallah aku nak jadi nenek Tuhan kami adalah Tuhan bukan Allah Ta'ala la ilaha illallah summa istaqamu terus kalimat tauhid dari Allah keningan ketahui istiqomah sampai sekian jam, sampai sekarang tuh, mau istiqomah, dan mungkin sembahyang lima waktu,
bilang rakaat tenunah sejumlah pahala ada buat iman. Nabi bosin belum dalam sembahyang di rukun qauli Al-Fatihah rukun bahasa ihdinas siratal mustaqim. Doa untuk memberangkan iman. Tajah surga dan bosin si belum nunah sejumlah pahala ada sekuat iman. Ada istiqomah iman menghadap hadirat. Nada baik kudus iman berjalan. Ada sampai menghadap Taala dalam keadaan iman. Ihdinas siratal mustaqim. Menak tahu meliki andara sujud. Rabbi berli warhamni sampai terakhir di tengahnya wahdini dicagai hidayah petunjuk. Ada kali selalu dapat petunjuk mendekati Allah. Dua kali dalam serkat, dua kali ditolak, terus dasar terbang, terumbu si dua burung subuh Allah mandiri, mana ada tiga kali jadi, telung dasar lima kali, terus malam tenunah sertale dalam sembahyang selama waktu, ada kuat iman menghadap dalam kanan pusdol, hadiman disebut surga di kan sekarang, masya Allah. Nah karenanya lamun bani di dalam sembahyang ia bahaya lalu hukum Allah Ta'ala dimolas hukuman berat orang-orang yang tidak bersolat meninggalkan solat satu di antaranya lewat demi sekarat yang berhukum selamat Allah Ta'ala asal tujuan buat atasan melihat nginan untuk ibadu kelapahan untuk ibadu walau sukiya bihar adi ada segala sedunia. Ari para keluar dari segala dunia sedunia di sini tina, ini baik. Aqua, ai aqua, para keluar dari segala di sini tina. Jika sekarang dasar nas bayar di dunia, marah ini telah bedah kasih bedah kasih melayan nina. Tutup baru di sini lapak, tutup baru si melayan nina. Coba, bukan saya tu saya bayar di sini, penting leh. Mulih ila doa. Nah, aku sembahyang lima waktu. Sampai baina baina Allah baina martil maut. Ia jadi bertutur dan dia memang menghadapi sakaratul maut. Dia kuat iman. Dia kerentangan iman jika sekarang kuat iman kita. Maka Allah Ta'ala tada nazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat Allah Ta'ala kiriman malaikat leman surga saya bakal dalam surga kekiriman malaikat leman surga sultan dan Tuhan lantar yang sabarnya summas takamu tatana sedalu alaihimul malaikat malaikat kependunan sultan oleh Rasulullah menjelaskan kembali malaikat kependunikan sekarang dalam keadaan iman madal basar sepengita madal keluhi malaikat dalam inginkan sekarang dalam keadaan iman berbeng dua malaikat ini bersama ujuhum kardawi sangsi wajah mereka bagaikan sinar matahari. Wah masya Allah sangat terhormat kita sekul maut dalam keadaan iman itulah Idul Fitri kita. Nanti pegawaian malaikat ini menghibur kulitnya kita dihibur la tahabu wa la tahzanu. Bini takut bini dunia, bini serempak bini dunia, bini sedih bini duniaan, bini sedih, bini serempak bini bahkan satu setan. Wabsilu bil lati alati, wabsilu bil jannati alati kuntum baru. Kabar gembira lagi kita. Nih dikiran surga, sana jami si perunggu, baru saling kompak dengan pengintan. Niki ber, kata lebih sekarang. Surga kan ini pengita, menerima sekarang. Si tapi dari sekarang, ber ini pengita, menerima sekarang tapi ini pengita. Tidak lama boleh kita surga hingga sekarang. Ia mulai bodoh dia kalau pegawai jurusan surga. Nabi pegawai jurusan surga, pokok pesan Nabi, man amarabilah, wabi rasuli, wabah maswalata, wasama ramadwana, hakan Allah. Ayah dah pula berjalan antar. Saya ingin dunia mendasari hidup.
iman kalau kalah, iman kepada Rasulullah dengan dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat, rajin sembahyang di bawah waktu, puasa benar-benar, hakam Allah, ayat Allah menjanjikan, ya boleh manusia semua positif sama surga bersama. Masya Allah, ya dan pegawai di sana surga. Ini belagu betul betul aja. Nabi orang mati mak pada sembahyang belum tentu dapat surga. Saya ngerti raus, biasa raus dengan sembahyang penuhnya. Enggak sih dijawab. Oh, lamun parang batur semeraji sembahyang belum tentu dapat surga. Bagaimana sih dasarnya sembahyang? Kemulak jawab. Allah Taala berjanji, Nabi berjanji. Munia sudah sembahyang modal-modal yang belum tentu daripada dalam surga di masa sembahyang. Oh, sudah sembahyang yang positif dalam surga jadi munek parang berkeyakinan panjang kalau Taala serajin sembah Allah Taala. Iri Rasulullah Sallam sembah Allah Taala. Ya parang belum tentu dalam surga. Bukan sudah sembahyang. Enggak jawaban mengolah. Nah, demi mani ke bahasa Rasulullah. Ya Rasulullah, kemurah dalam surga jadi Rasulullah murah asal dapat hidayah, yakin, iman, bayar waktu murah bagi satu murah dalam dan mengalihkan kodetian, ya takut ke jadi panjang pilihan. Allah Taala pilih jangan, coba dia pilih, dia kenal Allah Taala, dia beriman dengan Quran mana, dia disembahkan, andi dipijak. Allah Taala hidayah, alhamdulillah kita tidak hidayah. Itu yang itu perlu kita pertahankan. Iman perlu kita isi cara mensyukurinya dengan bertakwa, gawe perintah. Nabi merakiki bahasa Nabi, sahabat merasa, ya Rasulullah, apa lagi bahasa baun gaji yang cerita betul lu, dan jurusan surga, syarat kita masuk surga. Beriman kepada Allah Taala. Berimannya kelulus bagi tulisannya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah apa yang kaji sembahyang lima waktu rajin terus puasa bulan Ramadan yang mendatang jadi kan itu jurusan surga kalau saya salahnya enak dan biasa pokok maksudnya cerita enak surga kepada turut lehman bahasa Nabi SAW innal jannata mi'adu darajat surga saya turut bahasa Nabi ke atas 100 derajat 100 derajat surga ke atas penasaran bermi ke atas 100 derajat dan sunullah ke atas 100 derajat kamal bena semai wal'an batas jarak antara langit ganja dunia dunia ganja langit itulah jarak tempuh yang 1 derajat ke 100 nojo ke atas di depan kegel ke atas doang 100 kali jarak tempuh leman kopang pada langit. Sebenarnya lagu ada yang tinggal kopang. Dunia mungkin kalau kajak kopang terpikir ini dia sebenarnya jarak tempuh leman dunia. Ojo kali pertama ke desa menuju ke atas isi atas surga. Berbeda ke atas langit seperti nama Wallah. Langit sebenar muni batur sak arah ilmu mengenal langit anu ndek nijo ndek melak langit ingkang kembek kok melak luar karena jelo sak tebak laut laut melak ijo membiru sehingga membias warna biru di atas isi jauh tau dari salih bawa langit bintang meliarah mulai nenten arah dengan tahu itu bintang di narak si duit bintang lip bawa bintang jenuh sampai ledik jenuh posisinya jauh bawa kepada si bintang berbeda jarak tempuh oleh dunia jarak tempuh leman dunia ojok jenuh sampai menah niki kalau belah juta kilometer kalau belah juta kilometer kemudian bintang yang paling rapat paling bawah bintang Proxima Centauri itu jarak tempuhnya kurang lebih petang dasar triliun kilometer kan lebih awet sehingga dunia tersilup niki
santera perjok jendo lebih dibandingkan oleh di dunia aja bintang sampai rapat sampai bawah. Dunia kita niki kalau kita pelajari oleh SD saya adalah salah satu planet tata surya sekeliling jendo ada siwa kulit Merkurius, Venus, Bumi, Tapsir, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Pluto. Kalau belum boleh negara boleh jodoh, jok kopang jauh rapatkan ketimbang boleh jodoh kita boya bintang sebalik bawah. Bintang hitungan miliaran adalah kilometer aja 40 triliun kilo. Oh triliun penanda setriliun kilometer. Lalu jodoh kalau belah juta kilometer. Masya Allah. Sangka unik ilmuwan ini kan Lue an bintang sebelian sejenuh. Itu karena kode-kode lama. Karena jauh tahu dia kode luar. Kuperbeg beli jenuh dibanding ke dunia ini. Telungan terus terunggah 1.400 kali beli dunia. Ini kena 1.000 kali dunia. Telungan terus 1.000 kali lebih. Telungan terus terunggah 1.400 kali beli dunia. Karena yang diameter jeluk sejuta telungan terus siwa 2.000 kilometer diameter kan garis tengah. Lamun dunia ini kita lecok hanya sekitar 12.706 kilometer. Jeluk lumayan 12.000 kilometer terobok 700 kilometer terobok 76 kilometer 12.700 6 kilometer jarak tempuh oleh terara ojok sweda terundasa 5 kilometer jombek dong ketahuan dua arah pang terara teman-teman sweda terundasa 5 kilometer agak lemon dibayi tanah gue terus sejengkak dengan secara zolim. Man ahada sibra minal adi gari haki musbalaw ya malkiyam ila sabiak sayseid dirampas tanah batur sedekat di reda sebeta letih lewat di antara kubur tanah sedekat ya man sakit pintu rapi bumi kira ke dalam kan 12.000 pintu ratus sekat 6 kilometer ya ke perembun kira gunung jadi ke konten kena berada kira gunung sampai di lukiam nah ia putihkan ilmu tauhid ilmu mengenal alam gaib Rasulullah berbahasa wahai panjang kalau rasa sabar iman ambil pada jelang sabar jelang lingkungan dunia bila mereka pada jelang 60-70 tahun umur wasir bilik dunia pada nasib kerja penuh suki lah mudah bilik dunia sesuki dengarat dan jauh sertifikat bangkat sesuk ceket hektar dan jauh sertifikat jauh bahkan usia keluar dari atas dunia sekenceng naruh dari sini ya paling keras bilik baik darah baik kalau di jauh pada nasib kerja penuh jalan tidak pernah dapat kubur presiden pada nasib tidak dapat kubur tidak pernah mati pedara bakar pedara presiden tidak dapat kubur pedara gubernur pedara gubernur pedara camat pedara kebuaman pedara kebuaman tidak apa itu cobaan dapat kubur semenang pada jelang bahasa Nabi semenang pada orang Indonesia kejadikan itu jadi tidak jadi nomor oleh mak di dalam surga terperintuk ikan sekarang dengan Idul Fitri kita dengan id kita dengan ampunan utara dengan keimanan kita sepenyebab betul di dalam surga ikan sekarang diperintuk surga yang khairullah kami nantudah sejauh selagi dunia keberpik kegaduh tanah sekit banyak notara dalam surga bahasa Nabi yang dicangkap dengan tanah surga bersertifikat luas asal amsal dunia 10 kali dunia
Iya, Pak, terus ya kali dunia. Lemak 10 kali dunia. Sekek manusia ya, Mas. Sekek manusia. Ya, beda ni colok. Baru kiamat tu kajian sains sampai ini. Dunia sebagai salah satu planet luar angkasa, makhluk alam dalam saling bawa kolom dari pertama ini. Tanggap bagaikan debu, marak seputir debu, marak debu kode sentar yang merupakan salah satu planet luar angkasa, makhluk alam dalam saling bawa kolom dari pertama ini. Tanggap debu dari kode. Musuh negara juga baru. Satu sekali jarak tempuh lewat dunia jauh lagi, satu sekali ke Jakarta. Kanda menakal, cocok. Ingin terkeluar. Nah, terkeluar lewat dengan iman kita, masya Allah. Ngi, tak baik pada bebek, dia kata dah jenis emas. Ngi, mulia dengan iman ini. Dengan pajak kalau salah sebuah iman, roh saya kakut dia masuk ke. Ada dua yang tahu yang manusia ini. Kemudian surga neraka, kemudian neraka surga. Mereka bilang, aku jadi kita masuk surga. Jadi kita menerangkan, jauh-jauh dikit neraka. Noros si malaikat. Beda lagi ini, periksa terus. Lah, makhisat. Dilarang ke lebur. Di airan, gerabas neraka. Jadi gerabas, peduit. Yuk, nyebut. Searan neraka, jebak oleh api, pintu gerbang oleh api, tambah boleh menjama api lulun, gunung gunung api, lembah lembah api, istana istana api, kota kota api, balai langka api, terus ruangan api, kau di tindo api, simpul api, langes, pilih dodo. Serba api, memilih berdahar, memilih makan, makan pun dengan kafir. Mindari oleh api, bui, bui dan kendaraan. Ia sedap jelawo. Dia menginap kebitan air oleh darah getih. Koko sejari air koko dikit darah getih tanah. Nah, ia kebitan inap orang yang mana di kulkas tu. Oh, ini kadang panas. Baik, boleh. Tidak, nang. Nau, bilang misalnya. Iya, lupa saya kata udah aja ini emang. Ibarat bebe, saya kata udah aja ini emang. Baik, jujur. Kakak, baik. Dunia doang ketahunya dalam besia. Nah, ini wasan buat kita umat Islam. Dede, kecewa di dunia dengan segala kekurangan. Lemak sekali-kali kepuasan. Surat Allah. Jelang di dunia semendah lemak berdekatan abadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Saya beriman, beramal soleh, ikuti ajaran kali kemudian. Bisa barang sekama saudara, ngin barang diganggu, ngin kau. Bisa sekama saudara, ngin diganggu, ngin kau. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka, saudara, ia upah yang tak ada hati buluh. Tahu takkan ajrun ghairu mamnun? Tahu takkan nikmat kekal abadi darun naim? Okey, di dunia semendak tiru nikmat hidup seru di surga selain-lain. Antah yau wala tamutu abada. Ya hidup-hidup terus jarak dengan yang mati selain-lain. Anta sihu wala taksamu abada. Di dunia sila berbeda-beda seperti rawat diri. Ada sakit sehat, tidak tahu kesel, tidak tahu disuka, belum benar-benar selamat, tidak tahu kegali, buat sehat, suka, ya, seperti itu. Kalau nenek sampai ada sebebas penyakit, no corona, no moring, no men, no menter, no mene, surga tak ada. Insyaallah surga diarah dengan yang suka. Dokter dia berlaku belian bakru tidak dengan sakit. Antasi wala dia kena ajrun gerunun sehat kekal abadi. Dia tiap beli sakit surga lewat penyakit rumah sakit diarah.
Masya Allah. Nah beda. Satu nak kangen lalu baca sebini itu sepeng kinges. Waktu saya dengar salaki itu sepeng duduk kagak. Kurang kagak ni ya. Ika sah? Sudah. Wah, nak berbeda, berbeda. Nak berwai, apa lagi? Jadi palo-palo, gigi pakaran dinar. Saya ini kerana berbeda, saya dah sibat. Masalah. Nah, itulah dunia. Kayu kekal ada terbanyak, suruh kata. Anta sumpu wala taharam wadar. Bajang-bajang kanya, dengan yang jadi toa. Sabini dengar bunda apa karang urban atraban selalu jemaah bini dalam surga selalu kina sementara dalam kena bikran gadis ingat tubuh baru marak sini hawa mun kayu kekal ingat kekal surga tak lain sari dunia irung pese datang surga jadi maju. Mata penyi datang surga melong-melongnya. Duduk percet datang surga engkau duduk percet. Ini normal. Salaki kegagah ibu-ibu sering yang longgo di paparan ini jemur luar lagi. Aluran dulu di tengah apa? Ini pokok mesak ngepe apa? Ya ambil balik yang menjorak-jorak Tuhan kat Tuhan cakap menuk eh di mana ada aku depan pokok mesak ngepe you dikenal tipu oke lima jam jam lagi selama jam berapa yang dia perlu berpikir marah Nabi Adam beragam marah Nabi Adam 60 hasta situ nasiraan lemeteran kurang lebih selain meter menu roto di narak dede jarak bedok lalu selain meter kentok beli anu di barang giginya tiba mau dari segi wajah seperti tampannya Nabi Yusuf menu gagah-gagah tiba sebulan pulang manggil emang Nabi Yusuf jadi ini barang apa Yusuf? Mas Nabi Yusuf Masya Allah. Itulah surga. Ajarun, gairun, mamluni, bajak kekal di sini dengan roh. Ibu-ibu, enggak diberi yang abadi ngolah selain lain. Jenis tidak ada kompor dan pemalik. Dan dengan melihat penangan, makanan serba saji, wah masa kepengen. Dekat bersatu, malaikat tukang satu. Ngolah abadi selain lain. Nah dia lumbar bangkit dari tahun-tahun ke dunia ke tahun-tahun. Likul lisa jenatin min Ramadan setiap sujud lungguh di bulan Ramadan secara berjamaah secara tun ya jadi suku lulur gayu ya ke tahun-tahun ya siruha ya siru rohimu mi'ata amin la yaktauha kebel ziluan lingon lulun kayu satu pina selatala leman sujud sekali sujud likun dunia lulun kayu satu beli lingon perjalanan sepustul kondur mungi umparan dia dengan tinggal manusia pun terus tipas sebina koma bangkoma bina tulang kedelai dalam kubur betarkan di surga nenten tasbih lulus bangloss 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 alhamdulillah alhamdulillah Allah barallah abad ya sudah ditarkan di surga adunia mazratul akhirah makin saya ditarkan di surga nunggu makin dunia betarkan si amat jariah saya jadi kendaraan lemah karena menuh kegalu surga saya jadi kendaraan super cepat sembahyang lima waktu puasa Ramadan amal kongo sepiang musala niki amal jariah amal
amalun sholih, maka balau ia jadi kendaraan di dalam surga. Mau kendaraan dalam surga tidak butuh BBM, bensin, dinara, petralet, mulaina, langkah. Pertama kaya lagi, enggih. Minyak goreng naik, diterus goreng lemon. Berbeda kendaraan, sakinah sultanah siap menunggu kita. Terpilih lemon pada puasa, pada zakat, sedekah, pada sembahyang 50 puasa amal lemon pahala. Sepesenang ina amakta, mamikta, ibunda kita, dia jadi kendaraan. Siap, kendaraan naik. Otomatis diberi kunci, kunci otomatis. Enggak jadi menteri dan kado. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Hak Tuhan pada pasar. Menggesur sekali, sekali. Nenyang, sekali tak ada. Set, set. Ia itu beraji yang maklumku. Surga sebelum pegalu. Bayangkan 10 kali dunia berbeda dengan lain. Pada kepedas, di tengah surga menunggu. Pada kepedas sepaling dahulu, paling daya, paling timur, paling depan. Kayu serbinan sepaling timur, sisi, paling paling dahulu. Masih sisi piara, kelihatan paling dahulu, per timur, per daya, per depan. Kayu lubang, naik kendaraan. Lemon palas, bayam, puasa, zakat, sedekah. Bek kayu ke per timur, setun di pantul. Ya kota jin darah ibadah. Lemah butiran-butiran sembahyang, bacaan sembahyang, rukun Quran dalam rukun kauli, pakai yang kita baca, surat-surat pendek yang kita baca, jadi bidadari. Karenanya, terutama jamaah lagi, dedek kecewa dulu, kan diri, wasilah, berbebek kayu untuk menjangkap Malik, pria, pergi dulu.